Emang begitulah cara mencuci otak di bawah sadar kita. Repot. Betapa saudara pembawa berita itu, jurnalis, mau baca berita itu, maskernya dipakai apa dibuka itu? Hah? Dipakai apa dibuka? Buka dia. Kenapa dibuka? Supaya jelas mau ngomong sama manusia. Kata Nabi, innamal musallimuna jin rabbah. Orang yang sholat itu mau ngomong sama Tuhan. Masa mau ngomong sama pencipta manusia ditutup? Ditarik dulu kalau sholat itu di bawah. Biar ada adab dengan Allah. Kalau sholat, entar Allah Akbar, baru Allah buka dulu kalau sholat. Mau ngomong sama manusia aja, jurnalis. Yakin Allah jaga. Bagaimana mau ngomong sama Allah yang nyiptain manusia? Ini biar kita enggak dicuci otak sama orang yang tak beragama. Kita beragama. Mau ngomong sama Allah. Komunikasi. Seakan-akan Tuhan momok menjijikan. Begitu. Kita jangan kalau sholat diturunin. Begitu. Kalau sholat.